Kepada Bapak Wakil Gubernur, kami atas nama Lembaga Pendidikan Akademi Angkatan Udara, pada kesempatan yang baik ini menghaturkan terima kasih atas berkenannya menerima kami sowan ke sini untuk mohon pamit serta memohon wejangan Bapak Wakil Gubernur bagi para capaja TNI Angkatan Udara 2022 sebagai bekal dalam melaksanakan tugas kelak setelah dilantik menjadi perwira remaja TNI Angkatan Udara. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami laporkan bahwa yang ada di hadapan Bapak Wakil Gubernur adalah calon-calon perwira remaja TNI Angkatan Udara. Mereka telah mengakhiri pendidikan di AAU yang ditandai dengan upacara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu. Selanjutnya mereka akan dilantik dan diambil sumpahnya menjadi perwira TNI Angkatan Udara bersama dengan rekan-rekan mereka dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, dan IPDN pada tanggal 14 Juli 2022 mendatang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DIY yang kami muliakan serta hadirin yang berbahagia, selama kurang lebih 4 tahun, para capadja ini telah membaur dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mereka sudah menganggap Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian yang tak terpisahkan, paling tidak dikarenakan dua alasan. Yang pertama, karena Yogyakarta terkenal sebagai kota wisata, sejarah, dan budaya. Di kota inilah adat budaya, etika, susila, dan tata krama sangat dijunjung tinggi. Banyak terdapat peninggalan-peninggalan bangunan bersejarah yang hingga kini masih terpelihara dengan sangat baik dan menjadi kebanggaan Indonesia. Dan mereka calon perwira remaja merupakan bagian masyarakat Yogyakarta yang ikut dalam bersosialisasi dan berbaur mengikuti adat istiadat setempat. Kedua, brand kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, sehingga tak heran bila banyak calon siswa dan calon mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia berbondong-bondong datang dan menuntut ilmu di provinsi ini. Calon perwira remaja juga bagian dari siswa yang mendaftar, melaksanakan pendidikan sampai lulus di Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan berakhirnya tugas pendidikan di Akademi Angkatan Udara, maka pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama seluruh capaja TNI Angkatan Udara, mohon diri diiringi ucapan matur nuwun kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DIY, Bapak Sri Pakualam ke-10, serta segenap warga Yogyakarta. Kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam dengan pemahaman bahwa momentum ini bukanlah merupakan puncak prestasi, tetapi barulah awal dari pengabdian seorang calon perwira kepada Ibu Pertiwi. Sesuai lambang Swabuana Paksa, maka setiap perwira TNI AU membawa misi menjaga dan menegakkan keamanan dan pertahanan matra udara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Gubernur, AAU, dan para hadirin yang saya hormati, khususnya para taruna AAU yang kita banggakan. Modal awal yang harus dimiliki taruna Akademi Angkatan Udara sebagai calon perwira remaja adalah kapasitas dan integritas pribadi yang handal dan tangguh.
memiliki visi dan konsep, serta mampu memberi motivasi sebagai wujud figurasi burung Garuda, lambang keperwiraan di udara dalam menghadapi kondisi yang semakin kompleks di masa kini dan masa depan. Sebagai lulusan akademi, para taruna telah dibekali berbagai materi disiplin ilmu, praktek lapangan, dan pembinaan mental kejuangan yang bertujuan membentuk perwira yang profesional, berbudi luhur, dan berkepribadian tangguh. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan mampu mengemban tugas selaras dengan kemajuan IPTEK. Hal ini sesuai fitrahnya yang dilambangkan oleh posisi burung Garuda yang menoleh ke timur, ke arah terbitnya matahari. Artinya, menyongsong kehidupan baru yang diwarnai oleh pesatnya IPTEK mutakhir, sehingga siap menghadapi electronic warfare dalam proxy war yang nir kasat mata dengan menggunakan tangan-tangan pihak ketiga. Para perwira remaja Angkatan Udara adalah penerus tradisi keprajuritan dan kejuangan TNI AU dalam rangka mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok itu, para perwira harus mampu menyinergikan kemampuan, profesionalitas, loyalitas, dan soliditas secara tepat dan benar dengan mengedepankan falsafah duty, honor, country. Selain itu, sebagai perwira harus tetap dekat dan mencintai rakyat serta terus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan harapan seperti itulah, saya ucapkan selamat kepada para taruna Akademi Angkatan Udara atas keberhasilannya dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga anak-anakku sebagai perwira remaja dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, didukung oleh profesionalitas yang handal untuk meneruskan tradisi kecemerlangan Pak Karbol, nama panggilan Abdurrahman Saleh, salah satu peletak dasar Auri. Selamat bertugas menjalankan misi besar tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.